Tuhan panggil saya. Apa kiamat sudah datang? Belum. Pada kiamat baik si Roma. Terus ada apa ya Rom? Besok dina Sabtu, dina Jumat, sirah aja minggir-minggir. Lu gak singa tuh? Karena Bani Israel orang belum sholat minggir dina Jumat, aku nih berarti iwa. Iwa harus di calling, harus di MMS. Kena Allah. Lu gak kayak si mama Gupron banyak di SMS segala pangeran. Kulungan akhirnya iwak-iwak lakas diajak. Sungguh-sungguh Bani Israel sim Jumat arti iwak lunga ning kali, lunga ning laut. Aja mani iwak sim bener water pijat pincang kan lakala aja. Kira Bani Israel dipan laka iwak biasane wake. Akhirnya orang jadi warang dina Sabtu sing waktu perjanjian dina ibadah ning Allah, dina sholat ning Allah, Allah muji mani, Allah nyeluk mani pasukan iwa. Bandong, siap ya, bawa pasukanmu dari tengah sokabek minggir. Ada apa ya Rob? Uji Bani Israel. Katanya hari ini Sabtu mau ibadah, kamu semuanya minggir. Akhirnya pasukan bandong pun siap dengan komandan bandong. Jadi komandan bandong seluruhnya pasukan bandong ireng putih tua muda janda duda siap gerak setengah rencang kanan gerak tegak gerak maju jalan. Kubocel, rayon, sepat, mujahir, orang yang ketinggalan menyiapkan pasukan angkatan udara mujahir. Jere komandan mujahir, seluruh pasukan mujahir, gede, cilik, botak, gondrong, nenek-nenek, aki-aki, pokoknya sekabeh mujahir, siap, gerak, setengah rencang kanan, gerak, tegak. Ketika dina Sabtu Bani Israel si waktu janjine arep sholat arep ibadah nih Allah, ketika ngelong iwa iku pada sesuluh. Woi, kang sana Maimuna, Markona, Sarboka, June, ambil jalan, ambil dok-dok, ambil ini wakil iwa. Akhirnya sibuk gelati iwa. Jadi Nabi Musa, sirahiku wis janji Sabtu arep ibadah, arep sholat, mengapa tumpul gelati iwa? Apa jawabnya? Sah, gampang, sholat gohor mah, kue sudah masih nanak. Akhirnya apa jadi Allah? Kunu kirodatan khazikin. Umat Nabi Musa ibu-ibu sedina orang sholat langsung dikutuk jadi monyet. Tapi dalam umat Nabi Muhammad sedina orang sholat uang mah uang baik. Rom dina orang sholat ganteng mah ganteng baik. Telung dina orang sholat ayu mah ayu baik. Bahkan sebulan orang sholat sugi mah sugi baik. Apa? Masih ditonggol nikobate. Makanya bagi bapak ibu sholat ora, ibadah ora, puasa ora, ngering masjid ora, tapi sugi. Seakan-akan Allah ngomong kayak mungkinin, hei mamang, hei bibi, sholat ora, ibadah ora, masjid ora sirah, tapi tak mai sugi kenal kita. Seakan-akan Allah ngomong, hei mamang, kutu ingat sirah. Seakan-akan Allah mengharapkan, baiknya Allah sama saya gak pernah sholat, gak pernah ibadah, ada masjid, tapi kau cukupi kehidupanku. Kalau begitu, saya mau tobat, mengkonon tujuannya kita. Ganti diwarai. Hana huwong, badannya gede, tenaganya gede, oh relok
negeri, salat ora, ibadah ora. Seakan-akan Allah ngomong, hei mamang, sila salat ora, ibadah ora, mungkin ora, tapi tak main sehat baik supaya mikir dewe. Ya Rob, alangkah baiknya dirimu. Saya tidak pernah salat, tidak pernah menyembahmu, tidak pernah ingat kepadamu, tapi kau beri kenikmatan sehat kepadaku terus tanpa batas. Kalau begitu, saya mau tobat, mengkonon tujuannya jendal. Nah, isi ramah. Ya. Tapi insyaallah nih kene masa kami mengi ahli ibadah. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal.